Ajib. Keren. Assalamualaikum Tereta, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini kita mau bikin video reaction lagi, yaitu video terbarunya Subhanul Muslimin yang all vokalis. Jadi ini tuh udah yang kami tunggu-tunggu gitu loh guys. Tapi sebenarnya aku sih mau yang full team. Jadi semua tim Subhanul Muslimin itu ikut di videonya. Tapi ternyata di sini all vokalis aja. Tapi gak apa-apa. Di sini kita mau nge-react videonya gimana hasilnya, karena aku lihat semakin ke depan, semakin ke sini Subhanul Muslimin itu udah meningkat banget, baik dari segi setting, edit, terus konsep, dan sama tempat atau view videonya itu udah bagus banget. Jadi aku berniat mau nge-react gitu guys. Jadi aku mau klarifikasi, sebenarnya sih aku itu udah gak mau nge-react videonya, tapi ada beberapa dari kalian yang nyuruh aku nge-react. Nah, di sisi lain aku itu mikir, karena ada juga komen negatif karena mengambil karya Subhanul Muslimin atau tim Subhanul Muslimin. Sebenarnya sih aku itu udah berusaha untuk minta izin. Sebelumnya aku juga udah DM Firnanda dan Imron, itu bilang nggak tahu kalau masalah itu. Jadi harus nanya ke BB gitu katanya, karena beliau yang ngurus di tim Subhan atau mungkin direkturnya lah gitu. Terus nah, aku mencoba pakai akun Subhan Madura gitu untuk apa namanya, untuk chat BB gitu, tapi nggak ada respon sama sekali. Cuma sebelum membuat akun Subhan Madura itu udah ada izin, tapi emang nggak direspon gitu loh guys. Jadi aku mau bilang, niat aku nge-react video ini itu bukan karena aku pengen tenar atau pengen menambah subscriber atau viewer, enggak sama sekali. Karena konten aku itu bukan tentang selawatan, tapi tentang DIY, jadi dekor-dekor gitu guys. Kenapa aku ingin melibatkan Subhanul Muslimin? Karena aku ingin konten aku itu tidak lepas dari Subhanul Muslimin. Karena ya konten aku itu ada sebelumnya karena memang Subhanul Muslimin gitu. Jadi sebenarnya video reaction ini itu menguntungkan lah menurut aku, karena aku terinspirasi dari reaction video atau keluarganya Gen Halilintar yang videonya itu udah direaksi oleh beberapa orang bahkan dari luar negeri. Jadi aku ingin tuh Subhanul Muslimin juga dikenal sama orang baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi video reaction itu mempunyai keuntungan tersendiri baik bagi tim Subhanul Muslimin, yaitu aku bisa mempromosikan gitu. Jadi karena nanti video reactionnya itu video aslinya itu karena apa ya, ditampilkan kecil gitu, jadi orang yang nonton itu gak puas. Jadi bisa langsung ke full videonya di Subhanul Muslimin, karena aku nanti bakalan cantumin di description box gitu. Terus keuntungan bagi Subhanul Muslimin sendiri itu menambah subscriber atau viewer juga gitu loh guys. Terus bisa dikenal orang gitu, baik dalam maupun luar negeri gitu. Terus kalau reaction itu kan bisa memberikan informasi buat tim Subhanul Muslimin agar lebih meningkat lagi videonya gitu. Karena nanti reaksi kita itu gimana, kalau misalkan positif berarti videonya bagus dong gitu, lebih didengarkan lagi. Terus kalau misalkan videonya itu responnya kita atau reaksi kita itu kayak gini, atau mungkin kita komennya kayak kurang baik gitu bagi buat videonya, jadi itu bisa jadi pelajaran buat tim Subhanul Muslimin gimana caranya agar next video itu bisa lebih meningkat lagi gitu guys. Jadi aku itu gak bermaksud untuk apa ya, mengambil karya orang lain, gak sama sekali. Jadi misalkan kalau nanti ada teguran dari tim Subhanul Muslimin, aku bakalan langsung hapus videonya karena memang bukan hak aku gitu. Cuman memang ada yang beberapa minta aku react, jadi aku mau react dulu. Nanti kalau misalkan ini melanggar dari aturan Subhanul Muslimin, aku bakalan hapus kok. Kecuali videonya Akam, karena aku udah izin dan diizinin sama Akam, jadi lainnya aku mau hapus gitu. Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita ke video reaksinya guys. Bye. Ini kayaknya di kayak di restoran gitu kan? Cafe. Cafe. Oh, kafe. Yeah, 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 yeah. Okay.
Jadi itu kayak di sini itu kayak apa ya? Iya, kafe kecil-kecilan itu. Tapi ini videonya kayak apa ya? Kayak mereka itu kerja di sana gitu kan. Cuma sambil nyanyi. Jadi perayaan. Cuma ini sayangnya kenapa enggak sekalian kostumnya pakai kostum kafenya. Sekalian promosi itu. Oh, gitu. Buat kan itu baju baru dari. Iya. Sekalian lah promosi. Oh, jadi ini tuh konsepnya kayak teratur. Berapa sih teratur? Soalnya setelah dia nyanyi langsung kerja apa gitu. Jadi langsung kayak menyibukkan. Agak merinding sih. Hasmi actingnya. Aku tahu ini Yus Apukat. Pelanggannya juga dari Jawa Tengah. Itu semua yang suka. Ajib Hendra Ajib rapper banget. Kira-kira siapa yang bikin konser? Itu Kak Hasanuddin Boy itu. Iya. Mustafa bernama Kosidara Hasanuddin. Langsung auto didak gitu guys. Terusan keren. Kan semuanya sudah diatur. Iya, terkonsep sekarang. Makanya aku pengen beli. Karena videonya sekarang sudah terkonsep. Pas ini pas malah ngumpul ya. Kayaknya ada aku sakit. Yang paling bersemangat itu hafif. Enggak, ini lebih santai sih videonya. Iya, tapi aura semangatnya tuh Hafid kelihatan banget. Mungkin masih canggung-canggung. Asmi sudah mulai apa ya? Sudah terbiasa lah, sudah terlatih lah. Ajib, keren. Ajoy. Aku fokus sama Smith toh dari tadi. Dia senyum toh. Masa orang toh. Ini jual topi toh. Kurang vokalisnya satu. Kita Lukman. Masa vokal kurang ya setengah. Ini kafenya di sana. Apa ya kafenya? Ini kafe di mana ya? Kafenya orang di sana. Ini kayaknya produser SM Pro nana Zen BB figuran kameramen dah.
Oke, mungkin itu dia reaksi kita guys, dan ini adalah perdana banget kita nonton. Jadi ya semoga kalian bisa mereaksi kalian sendiri, gimana reaksi kalian nonton video ini. Dan semoga banyak juga yang suka sama video Subhanul Muslimin. Kalian juga harus subscribe akun Subhanul Muslimin, iya kan? Ya benar, aku bakalan taruh di description box. Oke, untuk full videonya kalian bisa langsung ke akun channelnya Subhanul Muslimin. Oke, see you in my next video. Bye.